wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla la wa man yudlil fala hadiya la. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika la wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man istanna bi sunnatihi ila yaumiddin amma ba'du. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. Sidang jamaah yang dirahmati oleh Allah, di dalam sepotong hadis yang sahih, Nabi SAW bersabda, innaka an takuna saliman idha sakatta wa idha takallamta kutiba laka aw alayka. Kata Nabi, kita sentiasa berada di dalam keadaan selamat. Kita sentiasa berada di dalam keadaan sejahtera. Bila? Bilakah kita selamat? Bilakah kita sejahtera? Idza sakatta, selagi mana kita tidak berbicara, kita tidak bercakap, selagi itulah kita selamat. Wa idza takallamta, sekiranya, kata Nabi, kamu berbicara, kamu bercakap, kutiba laka au alaika, ditulislah kepada kamu atau ditulislah ke atas kamu. Ditulis kepada kamu dan ditulis ke atas kamu, bagi kita mungkin tidak ada beza. Tulis kepada kamu, ke atas kamu, nampak macam tak ada beza. Kita tulis pi laku kanan ke kiri atas bawah, tulis pi laku mana pun, tulis ke atas kamu, tulis kepada kamu. Tulis kepada kamu iaitu ditulis kepada kamu pahala. Sekiranya apa yang kamu bicarakan, apa yang kamu cakapkan itu memang mengundang pahala. Ditulis ke atas kamu, yakni ditulis ke atas kamu dosa. Sekiranya yang kamu khabarkan itu hanyalah khabar angin, desas-desus, berita yang tidak sahih, khabar yang dusta, maka ketika itu ditulislah dosa ke atas kamu. Sebab itu selagi mana kita diam, kita tak cakap ni, tuan-tuan selamat. Kalau kita nak buka mulut cakap, kita nak terjemahkan percakapan kita dengan tangan kita, pastikan ia membawa pahala dan bukannya mengundang sebarang dosa. Saya sebut benda ni tentu tuan-tuan dapat tangkap kan? Tentu tuan-tuan dapat tangkap apa yang saya maksudkan. Tengok macam mana hari ni orang kita berbicara mengenai pesawat yang sebulan lebih dah hilang tu. Semua boleh jadi wartawan sambilan, jurugambar profesional, semua nak berbicara bab ni. Saya nak bagi tahu kepada kita, setiap ilmu tu ada ahli dia. Doktor kerja dalam bank, ada ahli dia. Doktor gigi berbicara bab doktor gigi, tidak berbicara mengenai benda lain. Dia doktor gigi, satu perempuan datang jumpa dia, mengadu sakit perut. Perempuan ni mengandung, suruhlah perempuan ni jumpa dengan doktor sakit perut. Dia jangan cuba nak bahas lah. Dia kata, puan sakit perut ke? Ini mesti baby dalam kandungan tu gigit perut pun. Bukan bidang dia. Jadi kita tak perlu berbicara bab ni, tak
perlu timbul sebarang spekulasi. Seorang Muslim berhadapan detik getir sebegini irka' rakaatain. Kita solat dua rakaat yang dinamakan solat sunat mutlak. Solat sunat mutlak. Orang Melayu je buat nama sembahyang hajat. Asalnya namanya ialah solat sunat mutlak. Kita ada sebarang permasalahan, kita solat dua rakaat solat sunat mutlak. Macam yang disebut oleh Ibnu Hajar dalam Bulughul Maram, apabila kita berhadapan dengan sebarang kemungkinan. Tuan-tuan yang duduk di bangunan Bank Muamalat ni, berlaku gempa bumi di Indonesia, gegaran rasa di sini. Bagi satu call pada isteri ni, dekat dengan bank ni rasa gegaran. Isteri pun search internet, tengok-tengok di Indonesia berlaku gegaran 7.3 skala Richter. Isteri tuan-tuan yang duduk di rumah terus berwudu, Allahu Akbar, solat dua rakaat. Minta semua selamat. Minta semua kembali sebagaimana sedia kala. Ini yang Nabi ajak. Tuan-tuan yang duduk di sini, jangan solat lari dan selamatkan diri. Sagi dia pun rajin nak main surau pula solat, betul tak? Solat ni nama dia solat sunat mutlak. Tak ada niat apa-apa, tak ada. Bukan niat dia aku solat sunat apa dia gempa bumi, tidak. Sagi dia aku sembahyang sunat gempa bumi 7.3 skala Richter kena ada, ada, ada. Solat dua rakaat. Sama juga dengan bab ni. Kita bukan ahli dia. Sebab apa kita nak mainkan spekulasi macam kita tahu semua benda? Serahkan pada ahli dia. Solat dua rakaat. Doa kepada Allah, semuanya insyaAllah akan kembali selamat. Semuanya akan kembali stable macam biasa. Saya jumpa baru ni satu kapten. Kapten dia Navy. Navy ni maksudnya apa? Laut lah. Saya jumpa di Bangi, ada satu kenuri rumah satu datuk, dia datang. Saya baru tahu itu dia ada pangkat besar. Sebab bila dia datang, datuk duduk layan tetamu, mai depan dia, terus tinggal tamu mai, tuan. Sedangkan dia bukan datuk pun, maksudnya dia ada pangkat besar. Tengok baju pun dahsyat. Baju dia ni serika askar kan. Serika ni nampak lain. Cicak kalau jatuh putus dia tu. Cicak kalau jatuh kena lain tu putus dia. Kata ustaz, ustaz tahu dah apa dia lautan Hindi ni? Ustaz tahu dah macam mana ketinggian ombak dia? Saya tak tahu lah, yang saya tahu cintaku hanyut di lautan sepi. Yang tu tahulah. Lautan Hindi tak pernah hanyut lagi. Kata lautan Hindi ni dia punya minima ombak dia, minima ombak dia, minima ombak dia 60 kaki. Hanya kapten yang berpengalaman, hanya kapal besar saja boleh redah lautan Hindi. Ustaz tahu dalam dia? Ustaz tak tahu lah. Dalam dia ustaz tahu komta Penang kan? 3 kali kedalaman komta. Dahsyat. Dia kata wallahu alam, kita serah pada Allah, kita tak tahu apa yang berlaku. Saya takutkan radar tak boleh kesan kot. Kita tanya dia lah kan, dia askar kan, dia kapten. Kata ustaz mengajak ada bangunan telekomunikasi, saya mengajak di Selcom. Ustaz sampai Selcom, ustaz call saya dalam lift. Saya pun mangkuk juga itu. Sampai-sampai tu bagi call. Keluar-keluar call, tak dapat kapten. Dia tak dalam lift, ustaz mana ada signal. Ustaz bayang dah, ustaz mengajak dalam bangunan Selcom, nak pi tingkat 7 surau dia, masuk lift. Dalam lift tu pun tak ada signal. Apatah lagi benda yang lebih besar daripada tu. Dia buat dua contoh yang saya boleh terima. Pertama dia tanya, ustaz pernah hilang tak kunci dalam rumah? Saya tak pernah lah, tapi orang bayang muamalat hari-hari lah. Hilang dalam rumah pun cari tak jumpa. Tidak kan? Tidak. Orang yang hilang hari mesti mengaku ya. Tak jumpa. Dia tahu ustaz pernah ada telefon anak-anak main bateri habis, silent, cari dalam rumah tak jumpa. Pernah tak? Kata tak pernah lah, tapi orang main buah malak selalu lah. Tu pun cari tak jumpa. Apatah lagi benda yang lebih besar. Sebab tu satu syarikat telefon daripada China berpangkalan di UK, nama dia, nama syarikat tu Oppo, OPPO. Pernah dengar tak? Tak pernah. Apa pun tak pernah dengar. Kuat ibadat pun baguslah, tapi kena tahu juga isu semasa ni. Ni sampai apa pun tak tahu nak cerita susah ha. Oppo telefon paling canggih daripada China berpangkalan di UK, dah hampir 2 bulan masuk Malaysia. Dia ada showroom dia dekat The Mines. Tuan-tuan pernah tengok tak telefon kita scroll main tu? Selalu kan? Tak pernah tengok, tengoklah ni. Biasa Oppo ni dia boleh scroll kat belakang. Oh dahsyat tuan. Dahsyat. Dia boleh scroll kat belakang tu yang saya nak marah tu, sebab kita baru beli Note 3.
nampak dia boleh scroll ke belakang. Tak apa lagi, yang tu okey lagi lah. Kalau telefon kita bateri habis, silent, cari tak jumpa, dia bekalkan satu remote. Kita tekan remote tu, telefon yang silent tu, bateri habis tu boleh bunyi. Dia buat khusus untuk orang Melayu yang suka tak telefon mata ni. Tak apa lagi, okey lagi lah. Yang paling dahsyat, remote tu hilang, kita boleh miss call dekat remote tu. Tak gila kan tuan? Nak beritanya, cukuplah kita doa kepada Allah, solat dua rakaat, minta tolong dengan Allah. Cukup. Kita bukan ahli dia, kita bukan bidang dia. Jangan berbicara satu benda yang memang boleh mengundang dosa. Sekian, saya melaporkan dari tempat kejadian. Baik, tuan-tuan yang dirahmati Allah, ikhtiarlah tu je. Dua rakaat solat, jangan lebih daripada tu. Lebih daripada tu, agama cukup tak suka. Cukup tak suka. Macam yang Mamat Puyo tu buat kat airport tu kan, yang pakai teropong tu kan, agama cukup tak suka. Tuan-tuan tahu kan, video tu tersebar satu dunia. Syekh daripada Yaman, saya mengaji Yaman, lu hantar video tu, tanya apa yang mangkuk ni buat pegang teropong. Saya tak tahu, bukan saya yang pegang teropong tu. Tu dia tadi yang duduk atas tingkat semayang, yang seorang dayung tu, saya tak tahu, bukan saya. Seorang lagi pegang apa, pegang bakui tu apa, saya tak tahu. Tu yang belakang sini pegang apa, buah kelapa, yang tu saya tahu. Yang tu dia balancing, dia takut kapal tu terbalik. Cukuplah kita jangan mega sebarang spekulasi. Doa kepada Allah, agama tak suka kita berprasangka. Baik, tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah, tengah hari ni dalam masa yang ringkas ni, saya sekadar nak kongsi pada tuan-tuan apa yang berlaku bulan lepas. Bulan lepas Allah Subhanahu Wa Taala timpa kita dengan beberapa masalah. Pertama, Allah timpa kita dengan masalah air sampai sekarang. Yang kedua, kita ditimpa dengan krisis kemarau yang agak lama. Jadi ada orang nak selesai dengan pelbagai cara. Ada yang buat kunut nazilah, ada yang buat semayang hajat, ada yang buat dengan pelbagai cara nak minta Allah tolong hujan. Agama suruh kita buat macam mana? Ni tuan-tuan kena ingat ni, kita berhadapan dengan krisis air, kita nak Allah turunkan hujan. Bila Allah turun hujan dalam tempoh yang agak lama, krisis ini selesai. Macam mana kita nak minta Allah turun hujan? Agama sediakan garis panduan dia. Bukan dengan semayang hajat, bukan dengan ikut suka hati kita. Agama ada sediakan tunjuk ajar dia. Tuan-tuan buka dalam Al-Quran. Dalam Al-Quran, Allah Subhanahu Wa Taala pernah cerita dalam Al-Quran mengenai Nabi Allah Nuh AS. Sebelum Allah turunkan hujan menyebabkan muka bumi ini banjir, tenggelam seluruh muka bumi di zaman Nuh AS. Sebelum tu Allah Subhanahu Wa Taala uji Nuh dengan benda lain. Pertama, apabila mereka ingkar dengan Nuh. Nuh ni berdakwah 950 tahun. Pengikut dia boleh kira dengan jari lah. Tu kira okey lagi lah. Dalam hadis lain, dalam Riyadhus Salihin, Nabi pernah melihat dalam mimpi Nabi, wan Nabi ma'u rajul au rajulan, ada seorang Nabi duk ajak orang pada Islam, pengikut dia seorang atau dua orang ya. Nuh tu kira berpuluh orang, tu kira okey lagi lah. Maksudnya Allah nak cerita, kamu nak ajak orang pada Islam, kamu mesti diuji. Kita nak ajak adik-beradik kita, anak beranak kita, suami kita, isteri kita solat pun Allah uji. Kita solat tengok adik-beradik ni tak solat Allah, kita dah tengok ni ketat dada, diuji. Kita yang sampai agama ni Allah uji. Masa saya balik luar negeri, duduk ceramah, duduk khutbah, orang bagi calak kereta tu biasa. Pernah paling kritikal orang bagi pancik kereta, biasa. Paling kritikal sekali lagi Allah bagi ujian bila kita mengajar orang tertidur dalam kuliah. Ni ujian paling besar sekali. Sajalah nak cerita kat tuan-tuan. Yang ni ujian lagi besar daripada kereta pancit. Ayat ujian paling besar orang tidur dalam kuliah. Nampaklah sajalah nak cerita sikit tuan. Nak berhenti lah ni 1.45. Dah lah tak berperi kemanusiaan. Pukul 1 suruh main satu suku baru start kelas. Sebab tuan-tuan main lambat. Nampaklah. Allah akhirnya bila mereka ingkar dengan Nabi Allah Nuh, Allah bagi dua benda. Pertama sekali Allah sekat. Allah sekat. Yang berkahwin tidak dikurniakan Allah dengan zuriat.
yang dah kahwin tak dapat lagi zuriat yang seterusnya. Tanyalah orang tuan-tuan yang kahwin, Allah 7-8, bukan 7-8 tahun, kahwin setahun dua ni Allah tak dapat anak ni, resah duk salah hang mandul laki kata kat bini-bini kata. Zaman Nabi Allah Nuh ni benda yang Allah Subhanahu wa taala uji mereka. Yang kedua, Allah sekat hujan. Allah sekat hujan. Bila sekat hujan, Allah sekat hujan ni masalah. Mereka tidak beriman dengan Nuh, tapi mereka tahu Nuh ni betul. Akhirnya pakat pergi cari Nabi Allah Nuh, mengongot kepada Nabi Allah Nuh, mengadu kepada Nabi Allah Nuh, Nuh ni macam mana ni Tuhan ni, kami kahwin tak dapat anak, yang ada anak tak dapat lagi anak, hujan pun tak turun. Nuh kata, kamu nak Allah kurniakan kamu zuriat? Kamu nak Allah Ta'ala turunkan hujan? Kata Nuh, fakultu staghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursili sama'a alaikum midrara. Kata Nuh, kamu nak Allah turunkan hujan? Kamu kahwin, kamu tak ada zuriat, kamu nak Allah kurniakan kamu zuriat? Simple. Istaghfiru rabbakum, kata Nabi Allah Nuh, istighfar. Bukan nak salah orang tu, bukan nak salah orang tu, nak salah YB ni, nak salah istighfar. Kata Nuh, kekuatan istighfar, yursilis sama'a alaikum midrara, Allah nanti turunkan hujan daripada langit ke bumi, midrara. Kata Abdullah bin Abbas dalam tafsir Ibnu Kathir, midrara, hujan turun ke bumi mencurah-curah. وَيُمْدِلْكُمْ بِأَمْوَالُ وَبَنِينَ, Allah tambah kepada kamu harta, Allah tambah kepada kamu zuriat. Sungai yang mengalir itu, air hujan yang mengalir itu ibarat sungai yang mengalir di bawah kaki kamu. Subhanallah. Tuan-tuan tengok ada? Tengok Allah tackle macam mana. Air hujan yang turun, nanti akan jadi ibarat sungai yang mengalir di kaki. Tengok Allah tackle macam mana. Kita main mengajak orang bagi minum air, subhanallah, dahaga ni minum, subhanallah, cuba dia bagi air, subhanallah, cuba dia bagi Red Bull, tengok, kira nak main sebulan sekali ya. Ini tackle pertama, istighfar. Kedua, tuan-tuan sekalian, semua orang tahu yang kita buat banyak tempat, apa yang kita namakan solat istisqa. Cuma aplikasinya tak, dia punya aplikasinya tak di-download 100%. Solat istisqa, saya mengajak satu tempat baru ni. Tanya, tahu tak minta hujan ni Nabi suruh buat solat apa? Satu pakcik ni confident. Pakcik ni berapa kali dah buat salah. Dia tak tahu. Solat apa pakcik? Istikharah. Hang tak jawab lagi bagus nampak tak? Hari tu sekali saya nak marah sekali lah. Saya tanya, tuan-tuan tahu tak Nabi punya korma, korma apa? Semua orang tahu, korma Nabi nama apa? Korma ajwa. Dia jawab, tahu. Korma apa pakcik? Yusuf Taib. Jam betul pakcik ni. Orang mengadu kepada Nabi, hujan tak turun. Wahai Rasulullah, kuhutul matar, hujan tak turun. Hujan tak turun. Nabi kata, hujan tak turun. Kamu nak Allah turun hujan? Berkumpul esok. Maka Nabi pun berkumpul pada waktu duha. Solat minta hujan dibuat pada waktu duha. Dibuat di mana? Di padang. Faidha dibuat di padang. Sebab ada tempat menerima arahan buat semayang minta hujan di mana? Di empangan. Kita tanya, apa siapa nak buat di empangan? Dia kata, senang, bila hujan turun terus masuk empangan. Nabi suruh buat di padang. Datang-datang semua berkumpul. Nabi ni atas mimbar, Nabi khutbah, Nabi puji Allah, alhamdulillah rabbil alamin, ar-rahman ar-rahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, la ilaha illa ant wa antal ghani wa nahnu al-fuqara. Pengiktirafan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi ni tuan-tuan sekalian, Nabi khutbah ke, Nabi tazkirah ke, qal dal, pendek sangat memberi manfaat. Khutbah Nabi ni pendek sangat memberi manfaat. Qalla dalla,
Lepas tu Nabi tak suka khutbah panjang-panjang. Dah tuan-tuan buat setuju bab ni. Orang tanya kita, Nabi duk khutbah lama mana? Nabi khutbah ni paling panjang 20 minit. Itu paling panjang sekali. Padat, ringkas, penuh perisian. Itu khutbah Nabi SAW. Bila Nabi khutbah, kata sahabat, pendek, ringan, ringkas. Idza khataba ihtamarrat aina. Bila Nabi khutbah, kesungguhan Nabi khutbah tu, bila Nabi nak lantunkan keluar suara Nabi, para sahabat kata Nabi tegar ni, bila suara Nabi keluar, biji mata Nabi merah. Tuan-tuan boleh bayang tak, serius tak serius Nabi khutbah? Hari ni bila khutbah, biji mata siapa merah? Tambah pi khutbah di semayang masjid India. Alhamdulillah, Namadu ta'ala, kan? Allah ta'ala mampu dia tahan. Ini ada harapan tidur lagi cara berjemaah. Pendek, ringan, ringan. Nabi puji Allah subhanahu wa ta'ala. Puji, puji, puji. Lepas sekali Nabi kata, wahai Tuhan, kamulah si maha kaya. Dan kamilah yang maha hina, yang mengharap kepada kamu. Pendek, ringan, ringkas. Kemudian sebelum Nabi turun daripada mimbar untuk solat minta hujan, Nabi berpaling menghadap ke arah kiblat. Nabi berpaling menghadap ke arah kiblat. Kemudian kain serban yang Nabi buah tebau tu, yang ni orang tinggal, kita nak buat, kita buat betul-betul. Dalam hadis Bukhari Muslim, kain serban yang Nabi buah tebau, masa Nabi berpaling menghadap ke arah kiblat, Nabi terbalikkan kain serban tu, kemudian Nabi letak balik atas bau. Nabi doa, 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 turun daripada mimbar. Nabi solat yang dinamakan istisqa, dua rakaat, dan Nabi baca rintihan Nabi Allah Nuh daripada surah Nuh. Ini yang kedua, bukan solat hajat, solat istisqa, solat minta hujan. Okey, yang tu clear. Tu yang pusing kain tu saya tak berapa nak faham. Nabi buh kain yang tebal, tahu tak kain tebal? Kau tak tahu. Kain tu macam kain serban tu, lipat tiga segi, buah tebal. Masa Nabi nak turun pada mimbar, Nabi berpaling menghadap ke arah mimbar, Nabi bagi terbalik kain tu. Yang mana helaian yang berada di bawah sekarang berada di atas, yang berada di atas Nabi terbalikkan berada di bawah. Sebab apa Nabi buat? Kita ta'budiyah. Bila Nabi buat, kita buat. Bila Nabi buat, kita buat. Macam Umar Al-Khattab bila dia cium Hajarul Aswad, dia kata kepada Hajarul Aswad, araftu bika annaka al-hajar la yadhurru wa la tadfa. Dia kata, aku tahu batu kamu ni batu, bagi manfaatnya pun tidak, bagi mudaratnya pun tidak. Kalau tidak kerana aku tengok Nabi cium kamu, nescaya aku pun takkan cium kamu. Nabi buat, kita buat. Tapi kata para ulama, itu simbolik berlakunya pertukaran musim. Daripada kemarau, terbalik kain itu seolah-olah pertukarnya turunnya hujan. Tapi bukan dengan pusing kain itu turun hujan. Itu simbolik sahaja. Nabi buat, kita buat. Nabi buat, kita buat. Kadang-kadang dia simbolik ini boleh bagi kefahaman. Tentang masuk-masuk dalam masjid, budak-budak duduk belakang duduk bising. Budak-budak duduk bising. Tuan-tuan tengok budak-budak, tuan-tuan ambil satu jari. Shhh. Maksud dia apa dia? Suruh? Shhh. Satu jari. Tapi kalau dua, yang tu isyarat bunuh diri. Saja bagi orang isap ukur sakit hati sikit, nampak tak? Satu jari je. Shhh. Keluar angin. Tapi kalau dia tarik dua, yang tu memang betul-betul ICU. Nabi buat, kita pun buat. Okey. Sebab tu bila solat minta hujan, solat minta hujan, kita diminta untuk cari seorang lelaki yang soleh. Tawassul dengan dia, jadikan dia perantaraan. Mudah-mudahan dengan kesolehan dia, Allah Ta'ala turunkan hujan. Allah Ta'ala turunkan. Saya mengajak Bawani Tamayu, saya cerita sikit pada tuan. Satu pakcik ni baik dengan saya, baik dengan dia, prof di satu universiti. Anak dia balik pada UK, Petronas sponsor. Balik kerja di Petronas, gaji RM16,000 starting. Dia kata balik 2 tahun dah ustaz lah, ni umur 24 ke 25. Balik ustaz, Allah dah 3-2 tahun balik ni, tak ada orang nak kat dia. Bukan sebab dia tak lawa, ustaz tengok pun dia lawa. Cuma orang tak mau kat dia sebab gaji dia mahal.
minta tolong ustaz. Ustaz dah mengajak mata ni, kalau tengok mana-mana lelaki yang soleh, ustaz dah kemel lah kat anak dia. Saya tak, pakcik ni sikit punya soleh ke depan pakcik. Pakcik nak soleh macam mana ni? Soleh dah ni. Pakcik nak macam mana lagi soleh ni? Jadi siapa nak lepas ni kita boleh kira lain lah. Saya macam berminat apa tak? Okey, kembali pada tajuk asal. Nabi, bila Nabi hidup, sahabat bertawassul dengan Nabi. Dalam sepotong hadis yang maudhu, dalam sepotong hadis yang maudhu, hadis ni hadis palsu, hadis ni hadis palsu, tapi ada dalam kitab. Kitab selagi mana tuan-tuan sekalian, dia bawa satu cerita. Cerita itu tidak didatangkan nas. Kalau datangkan nas, nas itu tidak sahih, ditolak. Itu konsep dia. Itu konsep dia. Saya ingat saya mengajak musim baru ni surah Al-Kautsar, di SMS tanya satu soalan, dia kata ustaz saya baca kitab. Apakah nama kitab? Kitab tu kata apabila seorang suami tengok isteri, isteri tengok suami tanpa mengenakan seurat benang. Dalam kitab dia kata, saya tak ingat kitab apa, tapi dia ada SMS, dia hantar ke WhatsApp. Dia kata seorang suami tengok isteri, isteri tengok suami tanpa seurat benang. Dia kata lama kelamaan pandangan mereka akan menjadi kabur. Adakah ini benar? Saya kata ini adalah penganiayaan kepada orang yang pakai spek. Tengok yang pakai sahabat kita tambah spek dia tebal. Apa yang tengok saya pun tak tahu. Tengok yang pakai spek tu tandang buk turun spek slow lah. Dalam kitab, tapi dalam nas tidak ada. Bila berlakunya akdun, angkat nikah ni, angkat nikah daripada perempuan tu, bukan isteri kita, bukan isteri kita, angkat nikah ni daripada tak boleh pegang dia, kita boleh pegang dia. Sebelum ni kita pi rumah bakai pak mentua kita, pi tengok dia, dia nak keluar bawa ayak apa ke, dia pakai tudung. Bila angkat nikah, kita pi rumah pak mentua kita pun dia tak boleh pakai tudung. Bukan takat tu, bukan takat tu, dengan nikah ni dia nak jima dengan isteri dia pun agama benar. Tak ada orang lah bila nak jima dia dengan jima dengan pakai baju Melayu, buh butang lebat atas, pakai kemplekat, buh pula sampin kuat atas. Isteri dia dengan pakai tudung 3-4 lapis. Dia kata, bang nak bersetubuh kena jaga aurat. Orang gila pun tak buat macam ni. Dia tak boleh. Mitos orang dulu-dulu ni macam-macam lah. Saya ingat orang tua-tua nak cerita, dia kata kalau kahwin, kalau nak bersetubuh dengan isteri, tak boleh tengok aurat dia, mesti kena tutup lampu. Dah tutup lampu, mesti kedua-duanya kena berada dalam selimut. Ni semua punca-punca boleh mati lemah. Tak ada oksigen. Dalam kitab, dalam nas tak ada. Saya mengaji pondok lama sebelum pergi luar negeri. Saya masih teringat satu nas yang saya lang, satu cerita yang saya tak boleh terima akal sampai lah ni. Apa cerita dia? Dia bahas cerita sentuh kemaluan batal tak batal wuduk. Kita boleh buat contoh simple lah. Kita balik kerja waktu asar sampai rumah 5:30, berwuduk nak solat. Anak kecil kita berak. Kita pun buka pamper dia, basuh dia, kena kemaluan dia. Soalan batal tak batal wuduk. Simple. Tapi dalam kitab tu buat contoh sampai lah ni saya tak boleh terima. Kita jalan-jalan, jalan-jalan, tengok satu benda tepi jalan. Tengok-tengok, pegang-pegang. Ya Allah, kemaluan lelaki. Kalau ni besar sangat, biar kecil dengan benda. Lalu pegang. Kita buang balik. Batal tak batal wuduk? Saya terus yang kat tangan yang tanya, ustaz, takkan ni ada ke orang buat kemaluan tepi jalan? Dalam kita, tapi dalam nas tidak ada. Dalam nas tidak ada. Yang adanya, apabila berlaku kematian di zaman apa dia Nabi SAW, berlaku kemarau. Kemarau berlaku di zaman Umar Al-Khattab. Tetap boleh tengok dalam Bukhari Muslim, Umar Al-Khattab cari seorang lelaki. Lelaki nama dia adalah Abbas. Siapa dia Abbas ni? Selalu kita dengar Abdullah bin Abbas. Abbas bapa kepada Abdullah bin Abbas. Abdullah bin Abbas dengan Nabi sepupu. Abdullah bin Abbas dengan Nabi sepupu. Umar jumpa dengan bapa dia Abbas. Kalau Abdullah bin Abbas dengan Nabi sepupu, Abdullah bin Abbas dengan Nabi sepupu, bapa dia Abbas adalah apa dia? Pakcik Nabi SAW. Abbas kemarau. Kamu orang alim, kamu sahabat Nabi, kamu bukan sembarangan orang, kamu ni orang soleh,
Marilah kita solat minta hujan. Abbas doalah agar Allah turunkan hujan. Abbas pun mengimami solat minta hujan. Dengan berkat doa dia, hujan pun turun mencurah-curah. Dua. Pertama istighfar. Kedua ialah solat istisqa. Yang kita kena buat ni, tuan-tuan, krisis air yang kritikal. Krisis air kritikal. Bangi dah berapa hari tak ada air. Di Bangi berapa hari tak ada air. Semalam saya belajar mengajak di Bangi, ada seorang sahabat tanya, "Ustaz, di Bangi dah 2 hari tak ada air. Ni kalau kami berjanabah ni ustaz, kami nak buat macam mana?" Saya kata, "Sabar dulu. Sampai ada air berjanabahlah kembali. Takkan ni kena sabar dulu nampak dah. Dah tak ada air jangan janabah lagi." Yang ketiga yang dibuat oleh Nabi SAW dalam Bukhari Muslim, satu doa yang Nabi panjatkan bila khatib, bila Nabi berada atas mimbar. Doa yang mustajab atas mimbar. Tuan-tuan balik buka Bukhari Muslim, cari dalam kitab Jumaat. Nabi khutbah pada hari Jumaat, seorang lelaki masuk. Masuk dia kata, "Ya Rasulullah, lakatil amwal wan qati'atis subul usibna bil qahth." "Wahai Rasulullah, habis dah wahai Rasulullah. Ni, binatang ternakan kami semua dah mati, tanaman kami semua dah lingkup. Wahai Rasulullah, hujan tak turun ni, kami ditimpa dengan kemarau. Kami ditimpa dengan kemarau." Nabi terus angkat tangan, Nabi doa. "Allahumma aghithna, Allahumma, ya Allah turunlah hujan, ya Allah turunlah hujan, ya Allah turunlah hujan." Jadi bagi mazhab Hanafi dan juga mazhab Syafi'i, ada satu waktu yang khatib doa pada hari Jumaat. Sebab pada hari Jumaat ada satu waktu kalau kita doa kena dengan waktu dia, Allah turunkan hujan. Sebab hari Jumaat ada satu waktu yang mustajab doa. Dia masuk masjid, Nabi tengah khutbah. Dia terus kata macam tu kepada Nabi. Tentu agak sedikit confused. Kita ada dengar hari Jumaat bila dia kata, "Idza qulta li sahibiki yaumal jum'ah ansit faqad larut." Siapa pada hari Jumaat bila khatib tengah khutbah, member dia tengah bising, dia kata, "Bising." Kata Nabi, "Sia-sialah Jumaat dia." Yang ni bukan bising. Dia masuk terus dia kata, "Habislah wahai Rasulullah, lingkup dah tanaman kami, habis dah semua." Tentu kita ada sedikit konflik. Okey, maka Imam Syafi'i membuat keputusan yang tak boleh berbicara masa khutbah Jumaat sesama jemaah. Tapi kalau tuan-tuan nak berbicara dengan khatib dan pembicaraan itu perlu, khatib nak berbicara dengan tuan-tuan pembicara itu perlu, maka dibenarkan. Cuma jangan buat sebab ini bukan budaya tempat kita. Kalau tuan-tuan pi ke luar negeri, biasa benda ni. Saya masa solat di satu masjid di Sana'a, Zubairi. Satu khatib daripada Mesir, Allah, dia baca khutbah panjang. Nabi khutbah pendek. Saya ingat lagi pukul 1, pukul 2 tak berhenti. Satu pakcik daripada belakang, dia bangun-bangun, dia mai depan, dia angkat tangan, dia kata, "Ya khatib, aturidul yaum takhtub hatal asar?" Dia kata, "Wahai khatib, hari ni memang nak khutbah sampai asar lah." Dia dengar, "Aku lu qawli hadha." Berhenti tu eh. Tempat kita ni kalau buat, dia kata, "Ni mana biar ajaran Tuhan Harun ni sampai ke Masjid India pun merebak." Tempat kita tak biasalah, jangan buat. Kalau buat orang tuduh tuan-tuan pengikut ajaran Tuhan Harun. Sekali lagi di masjid tu, bila khatib ni dia overconfident. Hari Jumaat dia duk baca, "Ya ayyuhallazina amanu taqullaha, ya ayyuhallazina amanu taqullaha, ya ayyuhallazina amanu, ya ayyuhan..." Sangkut. Satu budak bangun, "Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun." Dia pun sambung ayat ni, dia ucap terima kasih pada budak tu pun duduk. Boleh tak? Boleh. Cuma tempat kita tak biasa. Cuba tuan-tuan pergi solat di masjid India, dia terlupa ayat tu. Tuan-tuan pun ingat ayat tu je lah, ayat lain pun tak ingat. Kita pun bangun pergi tegur dia. Tak ada nak pergi tegur, orang ambil lempak keluar dalam masjid lah. Bukan budaya kita. Cuma dia kena bagi faham tu, ambil masa. Nabi tak cakap banyak, terus Nabi doa, "Allahumma arifna, Allahumma arif, Allah turunlah hujan, Allah bagilah turun hujan." Kata Anas bin Malik, Nabi doa saja, aku tengok ni daripada
terang benderang agak berapa lama, Nabi doa saja, terus cuaca menjadi mendung. Lepas daripada solat, bagi saja salam, hujan pun turun mencurah-curah. Mencurah-curah, hujan turun ke bumi. Tiga, istighfar. Orang yang ada kahwin tak dapat anak, kemarau, Nuh kata istighfar. Kedua, solat istisqa. Ketiga, satu doa yang kita boleh panjatkan kepada Allah daripada atas mimbar pada hari Jumaat. Dan hujan ni kata Anas bin Malik, tahu lama mana turun? Turun seminggu tak berhenti. Minggu depan Jumaat Nabi khutbah, Mat Poyo ni masuk buat gila lagi. Wahai Rasulullah, bida mati dah semua tanaman kami ni, semua haiwan semua mati lemah dah. Banjir wahai Rasulullah. Nabi layan. Nabi ni tak suka orang kecil hati dengan Nabi. Nabi angkat tangan doa, Allah maha walaina wa ala alaiya Allah, bagilah cukup hujan pada kami, hantarlah hujan pergi tempat lain. Ya Allah ya Tuhan, hantarlah hujan pergi ke tanah yang kering kontang, hantarlah hujan pergi ke tempat yang lebih memerlukan. Maka hujan pun berhenti. Tiga benda. Sebab tu kita nak berlaku satu benda. Tidak ada benda yang berlaku melainkan di sana terdapat sunnah Nabi. Jadi mudah-mudahan kita dapat amalkan tiga benda ni. Sampai sekarang kita berhadapan dengan krisis air dan sebagainya. Mudah-mudahan Allah turunkan hujan dan Allah Subhanahu wa taala selesaikan masalah ni sebaik-baiknya. Wallahu alam. Tadi masa ditandas tadi saya pergi tandas. Ada seorang sahabat tanya mengenai isteri dia yang suka pakai contact lens. Cuma isteri dia pakai contact lens berwarna, apa hukum dia? Pakai contact lens ibarat pakai spek. Kadang-kadang dia tak mau pakai spek sebab dia dengar tadi kan, orang pakai spek ni sebab apa kan? Jadi dia nak tutup kemaluan, dia nak tutup apa? Malu dia tu, dia pakai contact lens. Selagi mana tidak ada kajian klinikal yang kata bagi mudarat pakai, lebih kurang pakai macam apa? Cermin mata. Cuma orang tak perasan lah, tahu-tahu punya rahsia tu. Pakai. Tapi kalau ada kajian kata orang pakai contact lens ni, kemudian dengan pakai contact lens ni tak masuk apa? Tak masuk udara. Lama kelamaan biji mata boleh rosak. Jadi kita jangan termasuk dalam wala tulku bi aidikum ila tahlukah. Jangan campak diri dalam kebinasaan. Cuma berwarna ni saya tak tahu sebab apa perlu pakai berwarna. Pakai dengan warna adalah tak cerah. Pakai biru tu malu kat orang. Nak dipakai untuk apa? Kalau perempuan pakai tentu untuk tabarruj. Pakai nak bagi orang tengok dia nampak menawan. Agama tak bagi. Tabarruj ni khusus untuk suami dia. Pakai yang biasa lah, yang hitam, yang brown ke, transparent. Orang pun tak tahu dia pakai. Kalau nak pakai juga warna, pakai dengan suami dia. Habis cerita. Pakai dengan suami dia, bos sebelah biru sebelah orang. Suami dia tengok, suami tahu, kucing cacat pun tak betul macam ni. Kucing pun tengok, mata aku cacat-cacat pun tak teruk macam ni. Janganlah timbul satu fitnah, agama tak suka. Selagi mana benda itu tidak dilarang, buat tak? Maka kita boleh buat, macam contohnya pakai contact lens dan sebagainya, selagi mana tidak ada mudarat yang datang kemudian hari. Wallahu'alam. InsyaAllah Allah bagi kebaikan pada kita ni, dia orang tunjukkan. Ya, nampak kan? Ni untuk tuan-tuan tengok, nampak tak? Sekejap saya tak faham tuan-tuan ni. Ustaz ingat dah khatib tu apa itu? Ustaz nak kenal lah. Jadi saya faham. Sebab tu saya tunjukkan tuan-tuan. Allah bagi kebaikan pada kita. Allah Subhanahu Wa Taala tambah ilmu agama kepada kita semua. Kalau tuan-tuan nak tanya soalan nanti, insyaAllah kita akan boleh tanya soalan lepas daripada ni. Saya suka mengajak tuan-tuan yang mudah, ringan, ringkas. Tuan-tuan dengar santai. Saya tak mau beratkan tuan-tuan. Saya tak boleh mengajak tuan-tuan macam saya mengaji pondok dulu. Saya mengajak tuan-tuan bahasa yang saya mengaji di universiti dulu. Kalau saya mengajak bahasa saya mengaji pondok dulu, tuan-tuan tak boleh faham. Saya pun buang masa saya. Tengok kita mengaji sifat 20 dulu. Allah itu ada. Sifat bagi Allah lawannya apa? Lawannya bagi Allah apa? Tiada. Adanya muka bumi ini, adanya Allah. Tiada muka bumi ini, mustahil Allah tiada. Kerana sifat wajib bagi Allah ada. Sama ada adanya muka bumi ataupun tidak, sifat wajib bagi Allah ada. Kerana sifat mustahil bagi Allah tiada. Tiadanya Allah itu tidak mungkin tiada. Kerana sifat yang wajib bagi Allah itu adalah ada. Saya mengaji pondok, mu'alaf tu ambil tangan buah teh kepala. Dia tanya, Ustaz, betul-betul cakap ada ke tak ada? Tadi cakap lepas tu ada, lepas tu tak ada. Ada ke tak ada? Yang tu okey lagi, yang seorang ni dia faham kau lain.
sifat bagi Allah ada, sifat bagi Allah, lawannya tiada. Ada lawan-lawan, kalah, tak ada. Dia berbagai spekulasi. Han cakap elok-elok kan orang senang faham. Tak payah kita berbunga-bunga apa semua, tak mau. Kita mau taekwondo tu eh. Tak mau ni apa, silat-silat semua, tak mau. Jadi biar orang mudah faham. Bila orang mudah faham, sekurang-kurangnya ada benda yang kita boleh bagi kepada dia. Wallahu alam. Kita jumpa nanti pada sesi-sesi akan datang. Dan sekali kisah datang 4 bulan lepas. InsyaAllah kita jumpa 4 bulan akan datang. InsyaAllah. Allah bagi kebaikan. Allah tambah ilmu agama. Wallahu alam. Itu ada sahabat yang ambil madu dan ada sahabat minta. Kan sahabat tuan-tuan yang ambil madu itu, yang tak bayang lagi tu. Jadi saya dah bawa, siapa nak boleh ambil. Madu ni saya dah beritahu itu dah. Tuan-tuan boleh tengok Facebook saya, Abu Rayyan Salsabila, ataupun page Madu Lembah Hadramaut. Alhamdulillah bulan lepas je kita jual hampir 5 tan, 5,000 kilo. Boleh ambil harga dia macam dulu juga, walaupun GST kita dah kena dan naik dah, tapi kita tak naikkan harga. Siapa nak boleh ambil, harga dia 300 untuk 1 kg, harga pasaran dia RM280 untuk 250 gram. Saya pengimport terbesar dia, jadi kita bagi dengan harga yang murah. Siapa ambil ini, kita bagi apa tu, saudak perahan sejuk tu, harga dia RM65 percuma. Tapi tuan-tuan jangan ambil perahan sejuk RM65, ambil madu free. Jangan terbalik macam tu. Biar faham arahan. Siapa nak boleh ambil, siapa nak abtu saudak tu pun boleh ambil. Cuma hari ni abtu saudak tu saya bagi dengan harga RM50. Abtu saudak gold perahan sejuk, harga pasaran dia lebih kurang dalam RM65. Harga di kedai lebih kurang dalam RM100 lebih. Siapa nak boleh ambil, nanti boleh buying, ada nombor account di situ. Nah, dia mustajab tetap istiqamah. Satu suruh pagi, satu suruh petang. 2 biji pagi, 2 biji petang. Apa tu saudak? Tuan-tuan tengok orang kena kanser, kecil mana. Boleh tengoklah Facebook saya. Itu cara paling baik mustajab. Lagi mustajab, ambil-ambil terus banking. Yang tu paling mustajab lah tak ada. Wallahu alam. Allah baik kebaikan. Boleh ambil di luar nanti. Aku lu qawli hadha wa astaghfirullahal azim. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim.